depan untuk bisa lebih baik lagi. Karena sore hari ini kami lihat belum semua kepala desa, kepala kelurahan hadir. Sehingga kami harapkan untuk Pak Ketua Paguyuban tolong setiap kegiatan yang terbesar tingkat kecamatan tolong untuk bisa hadir. Besok dilapor disampaikan. Termasuk Bapak Ibu Kepala SMK, Kepala SMA. Tolong nanti panitia yang belum hadir ini Kepala SMK dan SMA mana? Oh, Pak Ketua Paguyuban. Ya, berarti dua. Ya, SMK satu, sekaligus dua. Ya, oke, okay, terima kasih. Berarti ada semua. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu Kepala. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sampai saat ini acara puncak kegiatan upacara bendera tahun 2019 sudah sampai tahap pengukuhan paskibra. Sehingga tinggal satu acara puncak yaitu peringatan upacara kebesaran detik-detik proklamasi. Sekali lagi kembali kepada anak-anakku tercinta, tolong waktu balik jangan digunakan untuk begadang. Mulai nanti malam, tolong pakaian dicuci, lanjutkan istirahat. Besok off sehari, tolong nanti Bapak Ibu Kepala SMK SMA barangkali nanti aturannya benar tidak baru. Kalau itu memang perlu besok saya izin, tolong izinkan, tapi dengan catatan jangan sampai jadi makanya gunakan waktu untuk istirahat termasuk malam harinya. Makanya Pak Polres kita tolong saya minta alamatnya anak-anak barangkali nanti malam saya bisa pilih Pak Polres si aman. Sehingga kalau dari sekarang sudah jadi otomasi mungkin besok hari Sabtu panjenengan bisa melaksanakan tugas dengan sukses, lancar, tanpa halangan suatu apapun. Itu harapan dari kami. Yang bisa kami sampaikan, ada hal yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi, untuk semangat adik-adik, mana semangatmu? كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودائها وعافية جسدها وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu ya Allah. Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini dalam acara pengukuhan pasukan Paskibraka HUT RI ke-74. Dengan pelaksanaan pengukuhan ini adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan daripada pelaksanaan cinta kami kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah acara ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami dengan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini untuk terus berbuat dan berkarya sesuai dengan tema Ayo Kerja 75 tahun Indonesia Merdeka. Sehingga Engkau limpahkanlah karunia-Mu ya Allah, baik yang datang dari langit maupun yang dari bumi. Ya Allah ya
Jumat sore pemirsa channel YouTube Kabar TV di mana pun ada berada. Alhamdulillah kita habis monitoring agenda pengukuhan Paskibra wilayah Kecamatan Utara. Jadi ada di TKP di Aula SMA Muhammadiyah 1 Klaten ya. Ini dipimpin oleh Pak Camat Klaten Utara Pak Marjana ya. Jadi para jajaran pimpinan muspika di Camat Klaten Utara juga paguyuban kepala desa. Juga beberapa kepala sekolah ya di wilayah Klaten Utara. Oke, tetap semangat mengabdi negeri ya. Tetap semangat ya adik-adik yang ikut Paskibra ya. Pokoknya rasa dulan-dulan sih ya. Pokoknya kondisi awalnya di sehat-sehat. Besok pas tanggal 17 Agustus 2019 bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Merdeka.